Iki benakne apane iki? Anu, input. Oh, input e. Kok ora disoder? Ora ora dadi nol. Dadi nol. Diuntel-untel ae. Ah, tempuk. Amin. Iki tutup. Itu mau warung kan? Siap. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di channel Setio Prayogi. Dan seperti biasa di sini saya sedang mendatangi dari beberapa adik pelajar yang dimana di sini melakukan cek sound dari dua buah sound miniatur. Ini masih loading, ada trouble sedikit pada inputnya. Untuk ownernya ada adik Icu. Adik Icu, celukannya apa? Kacu. Ini gini kena. Terus owner kedua, iki jenis apa iki sing iki? Chandra. Chandra. Gini, miliknya adik Icu dan adik Chandra. Iki jember iki. Jember iki. Salah lho. Input apa? Iki sapa jenenge? Ini bener. Edo, Mas. Edo. Terus iki. Jaya. Jaya. Iki sapa iki? Jenenge? Eh, iki lho. Siapa senengnya? Daniel. Eh? Daniel. Daniel. Kok kayak rokok eh. Sound gabungan. Miliknya adik Icu. Perangkat-perangkatnya ini Lin Arai. Sama box planar 8 ini nih. Dan juga satu buah box turbo atau CLA ini 15 in. Untuk ownernya yang satu, perangkat-perangkatnya yang ini sebelah kanan warna biru sama sebelah kiri warna biru. Dan dua box CLA double. Tamu ki sing ngisor deh box apa, Cuk? Turbo. Sepikirnya pakai apa iku? Audio dom. Lha iki pakai apa sing iki? Pakai ACR Pro sama Curve. ACR Pro sama Curve. Ndurane Lin Arai. Copotan speaker aktif. 4 in ya. Twitter-e Audak. Terus satu niki sapa mas jenenge? Reza Chandra. Reza Chandra. Sing kanan kiri biru pakai box apa iku? Box ATV. ATV. Speaker-e pakai apa? Pakai 12 Gibro. 12 in tapi magnete 15 ya, udah dimodif. Di outputmu ono bundi. Terus sing anu iki, sing CLA CLA iki. 6 in kurva kabeh. Kurva semuanya. Ini teman-teman, gabungan dari dua sound milik pelajar. Listriknya nggae piro cuk, listriknya cuk? Oke. Listriknya nggae piro iki? 900. 900 ya. Oke. Lancap yo. Untuk perangkat-perangkatnya. Durane wis melu kono no. Ini mixernya pakai Ashley Evolution 4. Sama equalizer DBX 231S. Sing tak icuk sing ndi iki? Mixer apa? Niki kale iki. Mixer sama power sing iki ya. Punyanya adik icuk. Terus tak Chandra yang ini. Ini equalizer sama yang paling bawah ini. Nanti untuk spesifikasi powernya milik adik Chandra saya sediakan di deskripsi. Lihat Icu ini nggak terapu pira Cuk? 10 kecil CT32 ya. Driver ayo apa? Lupa. Nandaknya tak iku? Anu beli. Oh beli. Oke beli. Finalnya ya gak ngerti. Oke gak apa-apa wes. Wes kono dimarekne lek loading lek benakne.
iki saya iki lho bingung ore iki sitok iki apa nek sing bingung penting ngene langsung ngene jejekane beda dhewe jejekan Cina. Oke, ini sudah selesai loading, Lur. Sudah siap cek sound satu lagu pakai DJ. Ini kelas berapa semua tadi? Kelas 2 SMP. 2 SMP semua ya? Sak kelas berarti? Nggih. Eng anu, sak sekolahan beda. Sak sekolahan beda kelas. Beda sekolah, Mas. Beda sekolah sing ndi? Sing iki. Oke, operatore adik Icu ya. Adik Icu apa adik Kacu? Eh? Kacu ae. Wes. Aja grogi. Grogi. Wes ready wes. Dan di ramuni, Cuk. Piye? Ora muni. Penontonnya banyak, Lur. Lihat. Tadi ngumpul di sini. Special performance tepat target official itu Julia. Tes SPL-nya. Thank you.
Oke, dulur-dulur, untuk nilainya 95,7. Ini bukan jarak ideal yang saya gunakan ya, dulur-dulur. Karena ini posisinya ada di pertigaan, seharusnya untuk spek 15 ini saya pakai jarak 5 meter. Tetapi ini karena posisinya tidak memungkinkan, saya pakai jarak 7 meter. Mungkin kalau jaraknya pakai 5 ini tembus 100 lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan juga ownernya. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.